gimana semua baik? Baik. Duh, itu kalau dengar suara gitunya ingat lagunya gimana sih lagunya? Macet lagi. Gara-gara si Komo lewat. Persis banget. Macet lagi. Iya, iya, iya. Kak Seto, selain lagu si Komo, katanya apal juga lagu Juragan Empang ya? Enggak. Kebetulan saya bikin versi keduanya si Komo. Oh, yang gimana? Si Koplak. Ya. Cara mendidik orang, cara mendidik anak yang baik itu seperti apa sih, tips, Kak? Ya, kita namakan anak kita itu Didik dulu. Ya. Jadi kalau nama anak kita Didik, kita lebih enak. Didik. Pasti terdidik ya. Mendidiknya. Maksudnya mendidik dalam hal education, pendidikan. Oh, pendidikan. Ya. Oke. Anak-anak itu selalu salah. Namanya anak-anak. Ya. Pada saat proses pembelajaran kesalahan itu, kita beritahu dia yang baik. Karena kalau kita marahi, tiba-tiba dia bingung. Hah? Salah saya apa? Tapi jelas dia ngacak-ngacak misalkan di situ. Nah, bilangin. Halo. Maaf, Pak. Terus. Halo, biasanya ngangkat telepon. Ya kan dia lagi ngacak-ngacak telepon. Ngacak-ngacak telepon barusan. Jangan diacak-acak ya. Itu nanti berantakan. Nah, begitu. Terus jadi, kalau anaknya jangan dimarahin. Kamu gak boleh begini. Tidak boleh. Gak boleh ya. Harus dengan nada yang pelan. Nah, itu tidak boleh. Karena itu jadi berantakan kamarnya. Oh, gitu. Maaf. Jadi gimana anak-anak itu harus gimana? Jadi kalau misalkan anak-anak nakal, halo. Gitu ya. Tapi Mas Andri enggak tahu beneran kalau ya, saya enggak tahu demi Allah, enggak tahu. Enggak tahu saya. Kok dan hebat. Orang yang paling sering dikerjain itu saya gampang banget kayaknya saya. Padahal enggak sering begini nih.